waktu Indonesia. Bercanda. Baik, minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti dibuka. Apakah itu jawabannya? Salah. Pusap gua, Bang. Berani gua. Oh. Sebelum dibuka dong jawabannya. Oke, okay, next time ya. Next time. Baik, kita langsung kita buka. Jawabannya. Minuman yang kita masukkan ke kulkas pasti ringan. Maksudnya enggak minuman drink. Yang berat tuh. Maksudnya soft drink. Iya, boleh juga. Enggak, maksudnya minuman yang berat. Minuman ringan tuh apa? Minuman yang berat tuh seperti apa? Sekarang... Bapak mau masukin air raksa ke situ. Ya terus terserah. Misalnya nih, Pak. Ikan tongkol itu kan berat-berat besar-besar itu kita masukkan kulkas. Itu kan enggak ringan. Satu kan ringan kalau satu. Ngomong minuman. Minuman. Kamu minum ikan tongkol. Minuman ini minuman. Baik, masih belum ada yang merebut nilai. Sekarang tim B kesempatan. Satu mendatar. Satu mendatar. Satu mendatar. Iya. Pertanyaannya. Wah, panjang loh ini. Ini sosmed anak-anak muda pasti tahu. Selain Twitter, Facebook, dan Pad, orang update status lewat? Update status? Instagram. Ya. Iya. Masa anak zaman sekarang nggak tahu? Tiga. Pelabuhan. Wow. 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 Terlihat yakin ini, tapi aneh ya. Selain Twitter, status nelayan. Susah Pak ini Pak benar Pak Instagram. Selain Twitter, Facebook dan Pet, orang update status lewat pelabuhan. Apa itu jawaban? Surat ke bukan. Tim A punya kesempatan. Lewat pandangan. Pandangan benar nih pandangan. Bodoh amat. Kurang. Kurang benar tuh kurang. Oh udah. Terinjek. Ayo, Bedul dan Gracia ini. Lewat HP teman. Hah, HP teman tuh benar tuh, HP teman. HP teman. HP-nya tulisannya HAP. HAP. Baik. Selain Twitter, Facebook, dan Pet. Orang update status lewat HP teman. Apakah itu jawabannya? HP teman. Mencarikan rating. Suka minjem ya lo. Langsung saja kita buka. Kita buka selain Twitter, Facebook, dan Pet. Orang update status lewat. Kelurahan. Kan pada gue tuh sebenarnya kita mau baca tapi aku tadi mikirnya tapi apa yang maksud bapak status di KTP pak lah bapak itu menjengkelkannya itu gara-gara apa anda itu membimbing kami di awal ke arah status sosial media ya, ke arah kenapa anda harus ke kelurahan ini anak-anak sosmed nih anak-anak sosmed nih masa kelurahan sosmed apa kelurahan anak sosmed iya harusnya bapak anak lurah, baru kita tahu itu kelurahan. Eh, aku mau install aplikasi baru nih, aplikasi apa? Kelurahan. Mana ada? Aku udah punya... Tetapi ada aplikasi kelurahan terbaru yang... Oh, keluaran itu. Keluaran! Saya kan nyebut Twitter, Facebook, Pet, itu kan sosmed. Media. Ya, iya. Kelurahan sosial media. Lu yang ngomong kelurahan sosmed siapa? Tidak ada. Kita harus apa status ke kelurahan nih, nih dengerin coba ini anak-anak sosmed pasti tahu nih. Anak-anak sosmed. Selain Twitter, selain Facebook dan Pet itu untuk sosmed enggak? Iya. Ya. Terus salah saya apa? Enggak ada salah. Kecuali kalau anak sosmed pasti tahu nih. Selain kuburan, terowongan, selain. Nah itu hubungannya selain. Apa? Bapak menggunakan kata selain. Artinya ada yang lain selain itu. Iya. Iya. Betul. Selain. Betul. Selain itu. Preston, ya, ini. Twitter, betul. Pet. Ya. Betul. Apa yang lainnya selain itu? Pak, gak mau jawab kelurahan. Nah, emang kelurahan sama sama Twitter? Lain. Bapak tuh berbicara mengenai selain. Nah. Baru hari ini saya, ada gak orang yang makan roti pakai selainnya selain? Gak pernah. Selain, itu selain. Ada. Silakan, kita boleh memilih kembali.
nomor berapa? Oke, aku akan tiga menurun yang lah. Paling banyak. Enggak, lima menurun. Ya dikit-dikit udah. Lima menurun? Iya. Pertanyaannya, Ca. Tahu nyamuk. Aha. Aha. Laba-laba. Iya. Ini lebah. Juga, dia juga ke kelurahan gak kira-kira? Enggak, no. Di kelurahan ada, tapi enggak ada. Nih, oke, okay, kita jagain. Laba-laba. Tahu nyamuk, laba-laba. Lebah. Lebah. Laba. Nah, pertanyaannya. Semut, bahasa Inggrisnya? ANT kan maksudnya ANT banget. Tiga, dua, oke. Satu. Jawabannya apa sih, adalah apa? Apa? Coba lanjut pertanyaannya. Sebut bahasa Inggrisnya. Apa? Apa? Apakah apa jawabannya? Salah. Kan Lucy. Gue bilang bukan itu. Lu yang mikir. Lu tadi bisikin gue apa? Gue diam. Ada. Ada, Pak. Iya. Ya, tadi gue mau jawab ada, lu bilang apa, nanya lagi. Pak, saya udahan, Pak. Silakan tim B. Ingat ya, kalau tim B bisa menjawab, berdua akan push up tadi 100 kali ya, Du. Enggak, belum. Tadi katanya push up. Ya? Gampang, terlalu susah dong. Semut, bahasa Inggrisnya. Inggrisnya. Ada. Ada, apakah ada jawabannya yang benar? Bahasa Inggrisnya. Wah, konverti. Wah, berdua. Apa? Berdua mana? Berdua nangis nih. Iya. Yeah. Sebentar Ibu, nanti ya. Silakan diambil kicknya. Silakan sebentar. Ini buat kalian ya. Nah. Hey, Kak Gracia Indri mau kemana? Orang ditanya malah balik nanya. Semut bahasa Inggrisnya? Apa? Apa? Kita ada ini dulu. Kalian Lagunya buat Gracia Indri tuh ada lagunya. Apa? Hati-hati mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Protes dong. Kok ada? Ini pembodohan, Pak. Gitu dong. Abisin dulu mangganya. Abisin. Jelas ngomongnya. Belum. Oh iya, tadi dia mau push up ya katanya ya, Bedu ya? Enggak, bukan. Bedu, tadi gue denger di belakang, ya, kalau misalnya lu gak push up gak di calling lagi, mendingan push up. Bedu, push up sambil protes dong. Cak! Push up-nya di sini dong. Wow, lu suka bilang atau push up? Kayak Batavia push dari sana. Push up apa push? Dorong. Up. Ke atas. Push up. Oh. Kalau gitu yuk. Maksudnya ada? Maksudnya Anda ada apa? Maksudnya Anda ada apa? Dia kok malah nanya Anda ada apa, Ca? Can you explain? It's not acceptable. Hey, lo kalau gak suka yang tebel, yang tipis. Ini gak bisa diterima maksudnya, Bang. Tidak dapat diterima. Bahasa yang kita sebut ada. Bapak jangan menyebutkan anak-anak kecil Indonesia, generasi muda Indonesia berikutnya dengan Bapak memberikan jawaban yang tidak masuk. Boleh saya terangi, Pak? Boleh. Apa gua gelap? Tim B juara.
3, Pak. 3 menurun. Ada 5 kota. Halaman menjadi lebih indah kalau dikasih... Oh, maksudnya ke bunga, ini, bunga, flower, bunga, flower. Bunga. Bunga. Dikasih buaya. Kalau halaman... Halaman, halaman kasih buaya. Halaman akan indah. Akan lebih indah kalau dikasih? Dikasih. Pak, jawaban kami sepakat. Jawabannya home. Dikasih rumah. Rumah, kita lihat. Karena kalau nggak ada rumahnya nggak jadi halaman, Pak. Halaman menjadi lebih indah kalau dikasih rumah. Rumah. Apakah itu jawabannya? Ya! Ini temannya makan dari tadi nggak ada minum, kasihan seret. Soalnya teman dia nggak bisa. Iya nggak bisa nolong, nggak bisa nolong. Eh, tapi sebentar teman-teman, kalian punya dessert saya boleh kasih nggak? Boleh. Saya nggak mau. Oh iya. Dia nggak punya lauk apa-apa. Lagi diet tuh. Kasihan nih Bedu lagi nggak boleh makan yang berat. Tirakat ya. Gula darah lu naik ya. Pak, bapak tahu? Gue nggak bilang usah, habis apa sih usah? Halaman bapak tahu rumput yang luas, ya kan, terhampar luas, jadikan halaman bermain buat kita semua. Gak ada rumah, indah-indah aja tuh. Ya enggak lah, enakan di depan rumah kali. Pak, saya paling enggak, saya partner yang kira-kira mendukung saya gitu loh, Pak. Ini memang gara-gara Anda memang enggak layak didukung. Saya kan bukan peserta. Apa mau cerita apa tadi? Ada hamparan rumput yang begitu luas, tumbuh-tumbuhan hijau, sehingga menjadi halaman bermain buat anak-anak. Tanpa rumah itu tetap indah loh, Pak. Ini saya beritahu, bedanya stadion. Buk! Saya kasih tahu, bedanya stadion, kebun, sawah, dan halaman itu apa? Namanya beda, Pak. Namanya beda. Kenapa namanya beda? Kalau ada lapangan rumput, dikelilingi tempat duduk, berkeliling. Itu namanya stadion, bukan halaman. Tahu, Pak. Kalau ada tanah dibuat nanam padi, itu namanya? Salamin. Sawah. Tahu, Masya Allah. Kalau ada tanah dibuat ditanemin buah-buahan, ditanemin tanah-tanah. Kebun. Tapi kalau ada tanah, ada rumahnya, itu halaman. Baru? Halaman. Kalau nggak ada rumahnya, tidak akan bisa disebut? Halaman. Lapangan disebutnya itu. Nah. Lu tanya kuburan sih. Jadi. Dah, itu. Halaman itu akan lengkap dan indah kalau diberi rumah. Enggak. Itu biarpun dikasih bunga, jadi nyata man kalau nggak ada rumah. Dia, saya tanya. Belum pernah jadi home dia. Kita beri kesempitan sekarang. Kesempatan. Nah, waktunya semakin sempit. Okay. Karena masih ada 3. Siapa? Pilih nomor berapa? 2 mendatar. 2 mendatar. Nah, ini kesempatan nih. Ini gampang karena hurufnya sudah 2 terbuka. Sudah 2 huruf. Cak, bisa. Fauna. Temanan nama cangkora. Hewan kalau belum makan, biasanya? Lapar tuh. Jawab deh dulu, kreatif dong. Sadar. Makar. Parah, sadar tuh Pak, ntar Pak. Hewan belum makan. Aduh, belum makan nih. Ah, dia sadar tuh belum makan tuh. Lapar. Ya udah, sadar benar. Marah. Marah mah. Dadar. Gak usah hewan, orang juga lapar marah. Dadar, bikin dadar. Hewan. Apa Pak, pertanyaan apa tadi Pak? Hewan. Hewan? Kalau belum makan biasa marah. Hewan kalau belum makan. Wih, ayam. Pilot. Keren. Orang lagi mikir dia main-main lagi. Pak, minum obatnya, Pak. 3, 2, 1. Hewan kalau belum makan biasanya... Sadar. Kita kunci jawabannya sadar. Apakah hewan kalau belum makan biasanya sadar? Jalan. Hewan belum makan biasanya ini satu yang pertama adalah jalan. Jadi kan dia nyari makan. Tapi kami itu terlalu sepakat, biasa. Ya, sepakat untuk menjawab jawaban yang kedua. Ya. Hewan boleh diulang hewan biar kita langsung sambung. Hewan belum makan biasanya wafat. Mati. Coba aja kita kunci jawabannya. Wafat. Jawabannya dor.
Salah. Oh, enggak apa-apa, Pak. Jawaban apa? Kita boleh tidak benar, tapi betul. Setidaknya lucu. Baik, kita buka. Hewan, kalau belum makan, biasanya setelah yang satu ini. Bekicot! Kalau dia lagi dalam rumah, kita tahu dia kalau enggak, dari mana? Siapa tahu dia nonton TV. Nah, siapa tahu lagi main PS di dalam rumah.